Hey, football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kali ini, bro, kita akan membahas hal-hal yang sedikit menyedihkan bagi Timnas Indonesia U19. Namun, brother, sebelum masuk ke ranah pembahasan yang lebih lanjut, ada baiknya kalian klik tombol like di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother, sebuah keputusan mengejutkan dibuat oleh FIFA pada Kamis 24 Desember 2020 malam waktu Indonesia Barat. Pasalnya, brother, secara tiba-tiba FIFA mengumumkan untuk membatalkan gelaran Piala Dunia U20 pada tahun 2021 yang bakal berlangsung di Indonesia. Menurut pernyataan resmi FIFA, alasan dibatalkannya itu karena kondisi pandemi virus corona tak kunjung mereda. Jadi dengan alasan kesehatan itu, FIFA pun memutuskan untuk meniadakan kompetisi sepak bola di usia 20 tersebut. Tentunya, brother, hal tersebut membuat masyarakat Indonesia sangat kecewa dengan keputusan FIFA. Terlebih lagi, brother, Timnas Indonesia U19 kita ketahui telah mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang tersebut dan telah melakukan berbagai macam latihan guna mempersiapkan diri untuk ajang bergengsi tahun depan. Hampir sepanjang tahun 2020 ini, brother, Timnas Indonesia U19 telah melakukan pemusatan latihan atau TC untuk tampil maksimal di pentas Piala Dunia U20. Bahkan Garuda Muda telah terbang ke Kroasia dan melakukan latih tanding dengan banyak sekali tim-tim agar bisa bersaing di level tertinggi. Kendati demikian, brother, kini semua pihak pada akhirnya harus menerima dengan lapang dada keputusan FIFA tersebut. Namun masyarakat Indonesia tak perlu berkecil hati, sebab Indonesia tetap akan menjadi tuan rumah pada Piala U20 edisi selanjutnya, yang mana akan berlangsung pada tahun 2023. Sejatinya, brother, tak hanya Piala Dunia U20 saja yang batal, akan tetapi Piala Dunia U17 juga direncanakan berlangsung di Peru pada 2021 mendatang juga ikut batal. Melihat hal ini, brother, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar. Oleh sebab itu, brother, mari terus kita dukung para pemain Timnas Indonesia kapanpun dan dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol like di bawah video ini. Komen sebanyak-banyaknya, brother. Salam hormat, Timnas Indonesia.